Balik lagi bersama gua, Trevasor sini. Kembali lagi di game Plant vs Zombies Fusion. Jadi guys, kita balik lagi di game yang satu ini. Kita sudah mendapatkan versi translate Inggris. Jadi ya harusnya kita tidak perlu capek-capek translate guys, karena semuanya sudah bahasa Inggris. Dan kita bakal lanjut ke Adventure kali ya. Adventure tinggal beberapa level lagi sih. Kayaknya ya beberapa level lagi menuju pool atau tempat kolam berenang. Jadi langsung aja kita ke level 18. Dan kemarin kita sudah dapetin tanaman-tanaman yang baru guys, seperti 360 ini ya, kita bisa jadikan es. Dan kali ini gue pingin coba yang baru nih. Pertama kan kita pakai solar, habis itu pakai ya jamur-jamuran, pasti ini dipakai semua. Lalu ini nggak perlu dipakai. Nah, gue pingin coba pakai ranjau guys. Dan batu sih wajib ya. Batu kita ganti dengan kayaknya sniper nggak perlu banyak deh. Sniper jarang gue pakai, jadi kita pakai batu saja. Lalu chomper atau bom ya. Bom kayak penasaran gitu guys. Kalau gue gabungin bom apa ya? Ya udah coba kita gabungkan semua tanaman yang bisa gue gabungin nih. Es coba kita gabung dengan ranjau lagi. Jangan deh, chomper. Oke, kayaknya ini sudah banyak ya tanamannya. Jadi langsung aja kita pakai. Kita lihat nih, kombinasi 4 tanaman baru lagi nih. Semoga aja tidak ada yang ke-lock ya. Gue benci kalau misalnya tanamannya tuh ke-lock guys. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini kita butuh sniper biar ke-split atau kepisah. Lalu tambahkan ini. Oke, polong. Polong perlu gak ya? Kenapa gue gak pakai polong ya? Oh, wait. Nah kayak gini aja guys, kita tes lagi ya. Oke, kita bikin solar. Nah ini kombinasi sudah banyak guys. Otomatis kita bisa mendapatkan tanaman baru lagi nih. Let's go. Kenapa difficulty-nya satu ya? Hah? Harusnya casual mode anjir. Iya, ini terlalu gampang guys. Dua lah. Apa itu? Satu terlalu easy guys. Bentar, kok paling kiri apa namanya? Easy mode. Udah casual aja guys. Kita mode santai, sesuai dengan namanya ya, casual. Veteran ya, buat veteran kita main casual aja, biar gue bisa ngomong guys. Kalau nggak kasih ngomong gimana gitu guys, jadi sulit ya. Kita nggak perlu try hard di sini lah. Kita coba fokus cari tanaman baru aja guys. Ini bukan waktu kita try hard tidak jelas. Udah, kita solar dulu, kita banyakin. Let's go. Nah, sudah banyak, kita mundurin nggak sih? Kita mundurin tambahan di sini. Let's go, batu bisa kita besarkan. Habis solar lagi. Bentar, ini bisa digabung kah? Ini kan polong, oke, bom. Kok tidak ada ya? Oke, ini atas dulu. Sniper kita masih butuh nggak sih? Sniper, oke. Perlu es kah? Nice. Es di sini dulu, majukan. Sniper tambahkan lagi. Oke, sniper kayaknya udah banyak nggak sih? Ya, udah banyak. Nah, kita tambahkan polong. Habis itu batu. Abis itu ranjau dulu. Ini bisa kita besarkan. Oke, chomper di depan, sniper di belakang. Tambahkan polong lagi, tambahkan jamur gratisan. Doom shroom nggak bisa digabung. Ini bisa digabung nggak? Tidak bisa bro. Tidak bisa ya. Oke, bentar ya. Ini ngomong-ngomong ada yang lompat-lompat ya. Gue benci nih kalau misalnya ada si zombie yang kaget buncin. Kata kalian ya, triknya itu. Bentar nih. Ini bisa jadikan apa ya? Ini nggak bisa. Bom? Oh nggak, ini jadi banyak. Ini jadi chomper. Ini polong. Apa cuy yang bisa gue gabungkan? Ini besarkan, menjadikan es. Polong lagi. Kita taruh di sini. Oke, siap. Habis itu tukang gas gelembung. Batu-batuan ini ranjau apa ya? Bisa digabung apa cuy? Mungkin ini kali ya. Jeger. Kita lihat. Nope, tidak bisa digabungkan. Mungkin ini chomper bom aja kali ya, chomper bom. Oke, ada yang lompat-lompat kah? Tidak ada yang lompat-lompat. Oke, aman, bisa dibilang. Ini tembak dulu. Oke. Abis itu kita butuh yang SS nggak sih? Kita butuh yang SS, polong. Oke, kita taruh cepet guys. Ini terlalu banyak nih tanaman gue ya. Ini nggak bisa dipindahin kah? Nggak bisa guys. Ini ranjau kombinasinya apa sih? Tidak ada yang bagus kah? Kita besarkan dulu, jadikan... Ini bisa dibinain ke depan. Let's go. Kita butuh penembak. Penembak kita masih kurang ya. Di situ ini ada. Oh, nggak meledak ya. Nggak mati. Damn. Pakai apa ya? Ini kita gabungkan. Mungkin gas gelembung nuklir dulu. Abis itu kita pakai sniper hipnotesa. Baru digabungkan sama ini. Nice. Kita punya grand launcher hipnotesa ya. Abis itu kita besarkan.
Let's go, abis itu bekukan lagi. Abis itu kita tambah, kayaknya bener deh. Ini grenade launcher hipnotis lebih bau, guys. Jadi gas gelembungnya kita kasih nuklir aja. Nah, yang ini kita jadikan grenade launcher. Nah, ini better. Ini baru better, bro. Abis itu, yang kecil-kecil ini kita gabungkan, jadikan gatling. Gatling jamur kecil. Oke, let's go. Kita butuh tanaman lagi, kita besarkan, kita SS-in. Abis itu jadi grenade launcher lagi. Grenade launcher sudah cukup. Ini kita scope, nih ganggu banget. Jadikan gatling. Bolong lagi, jamur, gas gelembung. Jadikan nuklir. Kalau misalnya kenapa-kenapa kita botekan, guys. Masih aman lah ya, masih aman nih. Apa yang bisa digabung? Ini tidak bisa, tidak bisa. S tidak bisa juga. Ini kita jadikan grenade launcher. Ini bisa sih, tapi Damn it. Gak bisa, guys. Soalnya resepnya itu terbatas. Udah, kita jadikan grenade launcher lagi di sini. Ini gas gelembung mungkin di depan kali ya. Kita kasih ginian. Nah, ini kan better. Oke, abis itu jadikan nuklir, tembak, dan tembak atas belum mati ya. Oke, gak apa-apa. Kita jadikan gatling dulu nih, gatling polong es. Kita butuh gatling polong es di depan atau di sini ya. Kayaknya bagusan di atas aja. Nah, kita pindahkan. Gak bisa ya. Tidak bisa, guys. Ini adventure ya. Adventure tuh banyak keterbatasan. Itulah kenapa. Nah, kita tembak. Aduh, gue gak pengen nembak yang bawah. Ya udah, compor. Nuklir gak bisa kan? Coba kita jadikan Godzilla gimana ya? Batu. Tidak bisa. Batu. Bom. Oh, ini bisa jadi nuklir kah? Gue baru tau ini bisa jadi nuklir. Jadi apa sih? Sejak kapan jamur kecil ini bisa jadi nuklir ya? Menjadi besar kah? Gak bisa. Ini pindahkan. Gak bisa cuy. Odyssey. Banyak-banyak gak bisa. Ini bisa kah? Ini gak bisa juga. Odyssey semua. Please. Jangan Odyssey lah. Kita butuh tanaman baru cuy. Ini bisa kah? Tidak bisa juga. Sebenarnya tahun depan meledak gak sih? Langsung mati nih jamur kecil-kecil. Langsung tewas bro. Gak macem-macem ya. Gak main-main bro damage-nya. Oke, kita tembak biar cepet aja nih. Agak lama ya. Oke, huge wave. Kita pasang lagi. Tambahkan compor, tambahkan bom. Gak bisa guys. Udah, bom aja. Jeger, gak mati dong. Kita makan-makan. Habis itu makan-makanin. Gak bisa ya. Kita scope. Makan-makanin. Nyam. Oke, kita scope. Ganti saja pakai chomper bom. Jeger. Kok gak bisa? Oke, gue gak tahu kenapa itu chomper. Oke, kelar. Let's go, next. Nah kan, akhirnya kita ke pool. Kita ke kolam renang. Tapi sebelum ke kolam renang, gue pingin lanjut ke fusion challenge aja, guys. Karena ini ya, ini penasaran guys. Ini sama jamur gas gelembung apa ini? Dan kita lihat ya zombinya. Ini zombinya easy gak masalah. Gas gelembung nuklir es guys. Itu kayaknya menarik ya. Oke. Pastinya kita butuh jamur nuklir gas gelembung sama digabungkan ini kali ya es. Let's go, kita coba. Kita butuh penembak di bawah bro. Oke, soal-soalan dulu. Jadikan banyak. Taruh bawah ranjau aja gak sih? Ranjau boleh lah ya. Ranjau. Kasih solar aja biar bisa. Dar. Oke, nice, dapat solar lagi. Abis itu kita perbanyak di bawah nggak sih? Perbanyak di bawah sniper. Let's go. Tambahkan batu tinggi biar tidak bisa dilompatin. Solar-solaran lagi. Ini pindahkan ke depan. Kenapa gue tau di belakang ya? Salah. Kita perbanyak. Oke, matikan. Nice. Solar lagi. Kita butuh hipnotesa di atas kali ya. No. Oke, bekukan dulu sebelum mati tanaman gua. Let's go. Pakai ini grenade launcher. Solar-solaran dulu nggak sih? Tidak perlu. Sniper di bawah, maybe. Taruh di sini. Jadi satu ya, rugi ya. Salah. Nggak perlu ya. Damn. Oke, kita jadikan batu tinggi seperti biasa. Oh no. Aduh, ini gimana cara lawannya? Batu dulu. Pelan-pelan bro. Soal-soalan. Kita butuh penembak yang handal sih.
Apa ya, nuklir kah? Nuklir, nice. Nuklir sudah keluar ya. Habis itu sniper lagi, grenade launcher gak sih? Oke, grenade launcher sudah, hipnotesa ya. Hipnotesa ini bagus guys. Ini pakai area gini ya. Lihat, one hit coy. Tapi bawa, chopper aja, chopper. Oke, kita jadikan batu tinggi, habis itu batu tinggi S. Yap, kita butuh gatling gak sih? Ya, kita butuh yang kecil-kecil jadi gatling dulu guys. Tapi kita gak butuh S kah? Kita perlu S kali. Kita langsung polong aja lah ya. Polong gatling kayaknya udah paling better. Ayo, satu lagi. Nice. Oke, let's go. Chomper di depan lah ya. Tembak aja. Gas gelembung lagi di bawah. Nuklir, tembak juga. Jadikan grenade launcher di belakang. Ayo dong. Oke, grenade launcher sudah dipasang. Jadikan batu tinggi. Nice. Bom jadi... ini chomper bom nggak bisa di-upgrade lagi kan ya. Sniper atau gas gelembung lagi. Gas gelembung. Solar gua kok kenapa dikit banget ya? Lo, solar gua kayak nggak berasa nambah. Nuklir. Masih butuh banyak gua solarnya. Let's go, nuklir. Kita butuh solar. Atau kita pakai batu ini aja. Batu solar kali ya, batu solar. Kata kalian batu solar ini bisa digabung lagi. Pakai solar lagi, bener kah? Nggak bisa bro. Apa yang bisa digabung? Nggak bisa. Ya, Odyssey lagi coy. Odyssey lagi guys, nggak bisa coy. Beberapa memang terbatas ya. Yaudah, tambah-tambahin lah. Banyak banget tanaman yang kita belum bisa pakai ya. Sedih sekali sih. Ya, kita banyakin dulu nih, tembak atas. Sambil nunggu. Abis itu kita jadikan gatling di bawah. Nih bawah butuh bantuan sih. Jadikan grenade launcher nggak sih? Abis itu kita tambahkan ini. Jangan deh, nuklir. Let's go. Kita jadikan batu tinggi. Sekarang kita butuh polong-polong. Ini bisa jadi apa lagi ya? S kah? Ini enggak. Oh iya, lupa gua di sini bisa. Apa itu, cuy? Oh, iya udah bisa, guys. Tembaknya jauh dan dia tembus. Nge-slow. Wah, itu roket aja, torpedo. Oke, torpedo siap. Oke, kita jadikan ini, guys. Ini main karakter kita ya. Ini jadi main karakter gua. Siap. Oke, kita butuh SSSS. Atas. Nice. Keren guys. Keren banget kelihatannya. Tembus terus damage-nya sakitnya bisa digabung lagi kah? Wow. Odyssey lagi. Siap. Wah, ini kayaknya kita cepet-cepet adventure tamatin guys. Kita lanjut ke Odyssey gak sih? Odyssey ini perlu dimainin guys. Banyak banget tanaman yang bisa kita gabung-gabungin. Di sini adventure dikit guys. Gak banyak ya. Yaudah, kita push. Let's go. Ternyata banyak halang Odyssey guys. Odyssey atau travel mode ya kalau kalian nggak tahu. Ini soalnya di translate gitu ya. Ini jamu nuklir nggak bisa. Kita bisa besarkan. Udah heal aja. Heal. Polong-polongan. Let's go, udah kelar. Kita show nuklir. Next. Kelar. Oke, lanjut lagi nggak sih? Butuh dua lagi. Nah ini nih, ini ribet nih. Pakai yang tadi. Ya, sudah cukup. Let's go. Bisa. Dia harus di counter pakai batu cherry bomb atau batu bomber. Bisa lah ya. Kita pindahkan ke bawah. Aduh, salah. Maksud gue di depannya. Gak apa-apa. Oke, let's go. Kita taruh di sini gak sih? Kita banyakin lagi. Oke, gini bisa ya. Oke, gini aja. Ini lebih untung, bro. Iya, kayak gini lebih untung. Abis itu kita banyakin lagi. Nice. Ini baru better. Bisa jadikan batu tinggi. Mundurkan dulu. Solar-solaran. Oke, kecil-kecilan. Kita taruh bawah. Oke, bawah. Sniper kita banyakin. Gila ya, makin banyak coy. Kita butuh penembak. Jamur gas lembung. Solar-solaran. Kita majukan. Solar lagi. Yang kecil-kecil. Abis itu polong di atas. Majukan ke depan. Gas gelembung lagi. Sniper. Mungkin jadikan grenade launcher segera gak sih? Aduh, ini kelewat cuy. Damn. Ya udah makan dulu. Oke banget gua. Polong lagi. Bawa makan. Gak bisa. Ya udah makan dulu. Chopper. Nice. Abis itu gas gelembung. Sniper. Kita butuh grenade launcher atau nuklir gak sih? Nuklir dulu. Batu-batuan. Abis itu
aduh nggak bisa ya, batu es, batu tinggi es maksud gua, mundurkan. Maybe kita butuh grenade launcher lagi lah ya. Kita jadikan batu tinggi. Ini ranjau sebar-sebarin aja nggak sih? Polongers kita jadikan gatling. Lah dia sampai tembus ke sini bro. Oke okay, nice. Sekarang baru kita pakai ini guys. Ceker. Jamur roket. Jamur nuklir, roket nuklir loh ya kita sebutnya. Nah ini nih, lihat pelurunya gigi banget. Jamur rudal kah kita sebutnya? Jamur rudal. Ini kita harus mikir cepat guys. Bom aja di sini. Let's go. Dia bakal lewat. Kita pindahkan chomper. Abis itu jadikan batu tinggi. Let's go. Abis itu harusnya gue pindahkan di bawah ya bomnya. Salah cuy gue. Udah nih. Lu makan. Nice. Kita 2 kali lipat lagi. Oke bisa diatur. Jadikan apa ya? Gue jadi bingung. Oh jadikan grenade launcher kali. Grenade launcher. Kita butuh hipnotesa ya. Abis itu jamu nuklir lagi. Abis itu ya boleh lah. Gatling. Let's go. Ini hancur banget guys. Tanaman gue udah gak jelas ini. Ah udah makan dulu. Nice. Batu-batuan dulu. Oke kita bekukan. Let's go. Solar-solaran. Solar gue mati cuy. Oh no. Ini kita scope dulu lah ya. Kita bom. No, tembak. Majukan. Habis itu jamur nuklir. Habis itu pakai jamur torpedo. Ya jamur torpedo lebih bagus lah ya. Ini lompat-lompatin gak bakal bisa lu. Polongan lagi. Chomper di belakangnya saja. Oke ya jamur kecil. Let's go. Kita pindahkan. Polongan. Bawah ya. Tahil atas lah ya. Atas dalam bahaya. Abis itu jamur nuklir lagi. Let's go. Tembak dulu. Abis itu jadikan jamur torpedo. Nice. Abis itu polongers. Jadikan polong itu lah. Polong gatling. Ya pun pindahin. Show. Nah atas. Nah dia gak bisa lompat. Aman. Jadikan gatling di atas. Tembak. Oh ya bisa tembak dari tadi cuy. Oke. Jadikan jamur torpedo lah ya. Kita butuh gatling lagi nih. Gatling kita butuh banyak nih. Ini kita scope-scopein. Jadikan chomper bom gak sih? Tembak bawah. Jadikan torpedo gak sih? Torpedo belum bisa. Oke jadikan grenade launcher. Gatling lagi. No. Udah ada muncul suara. Itu artinya tidak bagus ya. Tidak bagus sama sekali. Oke Michael Jackson gue sudah tidak takut. Jadikan gatling, majukan lagi. Oke, ini gue bisa heal atas lah ya. Abis itu polongers lagi ya. Jadikan torpedo. Oke, torpedo sudah lengkap. Let's go, kita banyakin. Ngapain gue banyakin ya? Gue kan mau jadikan gatling ini jamur. Ngapain gue hilangin? Ya udah, stop. Ayo, gatling. Kita masih butuh. Oke, kita butuh apa ya? Bom ini gak sih? Batu bom. Biar nge-counter. Oke. Bentar. Pelanin dulu. Kita lihat. Ada di mana lu? Oh, di sini kah? Oh, udah mati cuy. Tembus. Damage-nya. Oh, gila. Torpedo kita GG. Oke. Ini GG guys. Cepat lagi lah. Jamur torpedo ini GG. Damn. Siap. Udah kelar bahkan. Cepet banget. Oke lanjut level terakhir. Gigi bener damage-nya. Bahkan polong koran berarti gak perlu kita pakai counter aja guys. Langsung tewas bro. Hilang dalam sekejap. Dia tembaknya tembus terus damage-nya sakit banget. Hebat sih. Coba kita pakai lagi guys. Gue masih kurang puas nih. Oke kita banyakin. Kita jadikan ini dulu. Bisa gak sih gue lihat almanak? Apa yang belum gue coba? Ini kan, aduh, ini odisi. Belum bisa, guys. Ini udah. Ini udah.
Apa yang belum? Apa yang belum? Nah, ini juga udah ya. Ini ada yang bolong gak sih? Yang bolong apa ini cuy? Gue belum coba apa nih ada yang bolong. Gue melakukan sesuatu. Oh ini juga ada pernah. Ini juga, ini belum sih. Iya, ini juga belum. Apa ini? Jamur hipnotesa S? Yang hipnotesa satu map kah? Ini apa anjir, Doom Hypnose Room? Oh, kalau dimakan meledak. Dan zombie yang makan bakal jadi punya kita. Dah, itu doang. Oke, cukup tahu, cukup tahu. Next, 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 next. Berarti kita tinggal cobain tanaman instan yang kita fusion gitu ya. Kita fusion jadi hipno aja. Yang begitu bagus. Oke, kita banyakin. Majukan, majukan. Oke, batu tinggi. Let's go. Solar. Kita perbanyak, duplikat. Mundurin dulu gak sih? Oke, solar-solaran lagi atau enggak? Kita majukan pelan-pelan. Solar lagi. Sniper lagi. Kita butuh ini di depan biar dia lompat. Nice. Nuklir lah ya. Nuklir. Bahwa kita butuh penembak. Nice, kita tambahkan batu. Grenade launcher kah? Maybe kita butuh grenade launcher sekarang. Ini mati gak? No, dia takut. No. Yaudah, gak apa-apa. Dia juga gak bakal bertahan lama. Jadi kan batu tinggi. Polong-polongan dulu. Gas gelembung. Bener dah, kita butuh matahari lebih banyak guys. Kita gak bisa biarkan matahari kita nge-stop ya produksinya. Ya ini better. Habis itu jadikan es. Batu tinggi es. Batu-batuan lagi. Jamur gas gelembung di atas. Jadikan hipnotesa. Jadi grand launcher. Habis itu batu yang kecil-kecil. Jadikan polong gatling. Gas gelembung. Besarkan. Kita butuh ranjau lagi buat ledakin. Nah ini gatling boleh tahun depan. Let's go. Jadi torpedo satu biji ya. Habis itu mana lagi ya? Ini nih, gue pengen jadikan. Nah kita lihat nih jadi apa nih. Jamur hipnolesa nuklir. Kita lihat. Dimakan gimana kek? Makan please, makan. Aduh. Tahu bau dulu lah. Makan. Oh jadi zombie Ya nggak dibunuh bro. Dia harus dibunuh dulu meledak kah? Kayak gue ngerti cara mainnya. Oke, nah meledak. Weh, itu udah di luar kamera bro. Gue nggak kelihatan. Yaudah, kita push dulu ya. Kita butuh grenade launcher, butuh jamu nuklir dulu segera. Kita butuh gatling polong. Di bawah perlu dimajukan. Polong lagi. Oke, kita kehabisan es ya. Kita kehabisan jamur es nih. So, jamur es. Abis itu ini jadikan batu tinggi. Nice. Gatling taruh di atas. Sniper bisa dijadikan ini gak sih? Grenade launcher. No. Torpedo. Oke, torpedo udah keluar lagi. Let's go. Abis itu kecil-kecilan. Kita butuh gatling. Ini kita, ini bisa kita scope gak sih? Kita scope aja. Let's go. Jadikan grenade launcher lagi. Sudah lengkap. Jadikan S. Torpedo sudah ada lagi. Gatling lagi. Batu bom buat jaga-jaga kalau misalnya ada yang tiba-tiba maju gitu kan. Oke, bawa perlu diurusin. Habis nuklir. Torpedo lagi. Nice. Ini yang gue cari-cari guys. Kita mundurin dulu. Kita mungkin butuh gas gelembung 360. Habis itu ya. Nah ini kesempatan gak sih? Ini kesempatan guys. Gue pingin coba nih ya. Kita pakai ini. Pakai. Aduh nuklir gue cooldown. No. Oke, pindahin dulu. Gue pingin coba ya. Hipnotesa nuklir tuh kayak gimana. Tapi belum bisa guys. Sabar dulu ya. Ini jadikan S. Oke, hipnotesa nuklir. Let's go. Ini biarkan dilompat. Ini pindah ke bawah. Let's go. Gatling kita butuh gak sih? Kita mundurin dulu. Mundurin ke belakang. Biar gue bisa tahu chopper di depan. Kita heal atas. Set. Yaudah gatling. Majukan. Oke, siapa yang bisa gue ini? Hipnotesa. Lu ya. Nah, makan. Gak ada yang bisa ngelawan gue, ha? Kita lihat ya. Ya, meledak kek. No, gue pingin liat dia meledak. Gak dikasih kesempatan meledak, guys. Nah, meledak tuh. Di belakang.
tapi di luar kamera lagi cuy. Gue pengen lihat dia. Udah. Ini wave berapa nih? Wave 3 udah mau kelar bro. Udah SS-an. SS dulu. Jadikan polong gasling ini chomper. Ini boleh di depan aja. Ini di bawah kayak gini sih. Gasling. Ini kita heal. Udah kita jadikan. Bisa digabung gak sih? Tidak. Bisa digabung? Tidak. Gabung tidak bisa. Semua tidak bisa digabung guys. Chomper apa ya? Chomper bomb maybe. Let's go, let's go. Gatling lagi di bawah. Wah ini udah bagus sih. Tahan kita udah bagus bener sih. Ini pura apa cuy? Oke, Nah ini nih. Ini saatnya nih. Kita pesa, jamu nuklir. Ayo dong. Gue cuma pingin lihat. Wave. Cepet. Yaudah kita santai dulu. Atau enggak kita pindahkan. Nah. Ayo dong. Terlalu jago gak sih? Ini lu makan dulu. Luar. Itu yang gue maksud guys. Jamur hipnotesa nuklir membuat zombie yang makan jadi bom. Tapi kayak bahaya gak sih? Suicide bomber jadinya guys. Luar biasa. Tapi udah lah ya. Challenge udah kelar. Dan untuk level malam juga udah kelar. Kita lanjut ke pool. Tapi di next episode saja guys. Karena kita sudah mencoba beberapa tanaman lagi. Luar biasa seru ya. Dan gue lupa nih tanaman-tanaman yang ada di kolam renang tuh apa aja guys. Kira-kira gabungannya apa saja. Tentunya apakah gue bisa dapetin kucing loli itu guys. Kita lihat saja guys. Di next episode saja. Karena kita bakal akhiri di sini dulu. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel gue. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di next video. Dan terima kasih buat kalian sudah join jadi member. Anyway, thanks for watching. See you later, see you soon. Goodbye and peace out.